telur kare buatan Jaiko. Selamat makan. Bagaimana? Enak. Rasanya bagaimana? Pedas, lalu asin. Pedas, asin. Greng-greng. Mana-mana? Hebat, aromanya sedap. Rasa pedasnya pas. Satu sendok saja sudah membuat selera makanku bangkit. Harinya lumer di dalam mulutku. Ternyata kamu paham tentang cita rasa ya? Ya, itu sudah pasti dong. Aku sudah pernah mencicipi semua masakan kari dari seluruh dunia. Kalau hanya rakyat biasa seperti Nobita, paling-paling hanya tahu soal kari instan. Kalau begitu, aku akan ajak kamu. Kamu senang kan? Belakangan ini, Jaiko sedang rajin-rajinnya latihan masak. Hari ini juga, kamu cicipi masakannya ya. Ada hal kari buatan Jaiko rasanya sangat parah. Enak banget. Malah sekarang giliran adiknya yang memasak kari. Oke, jadi tolong ya, Sunyao. Iya deh. Kamu beruntung, Suneo. Oh iya, kalian berdua juga harus datang ya. Nanti sekalian kita piknik bersama. Dan bekal makannya, kare spesial buatan Jaiko. Makannya jangan malu-malu, yang banyak, Jaiko pasti senang. Kalian mau kan? Sudah pasti dong, aku sudah gak sabar. Tidak sabar. Kalau untuk sekedar pergi main sih, sebenarnya ini tempat yang seru ya. Lihat, sudah dimulai. Semuanya sudah gak sabar menunggu. Jadi buat yang banyak ya. Kalau aku memakannya, pasti hari ini akan menjadi hari terburuk buatku. Doraemon, apa kamu tidak ada ide? Oh iya. Apron rumah tangga. Kalau pakai ini, orang yang tidak bisa masak sekalipun, hasil masakannya pasti enak. Jadi kalau Jaiko yang pakai, kare buatannya pasti enak. Hei Jaiko, coba lihat apron ini. Menurutku apron ini cocok sekali buatmu. Oh, aku sudah punya apron sendiri. Lihat, aku buat sendiri loh. Bagus sekali loh Jaiko. Jangan-jangan kamu sengaja buat itu hanya untuk piknik hari ini. Iya, apron babi hutan yang sekarang kamu pakai itu memang imut. Tapi sebenarnya apron anak ayam ini lebih cocok untuk kamu. Ini aku, bukan babi hutan. Maafkan aku ya. Jaiko. Apa ada sesuatu yang bisa kubantu? Kalau ada jangan malu-malu, bilang saja padaku. Kalau begitu tolong masak nasi. Baiklah. Sisuka mulai membantu, pasti lebih cepat. Walaupun nasinya Sisuka yang masak, tapi tetap saja karenya buatan Jaiko. Hei Doraemon, apa kamu tidak punya rencana lain yang lebih bagus? Oh iya, aku kan punya itu. Untuk kabur nafsu makan cap anak sehat. Apa itu? Kalau kita taburkan bumbu ini, masakan tidak enak sekalipun akan jadi lezat. Oh, begitu. Kalau kamu punya barang sebagus itu, harusnya dikeluarkan dari tadi dong. Ternyata benar, kelihatannya nggak enak. Doraemon, ayo cepat-cepat. Iya. Oke. Bagus, bagus. Hei, kalian sedang apa? Tidak ada kok. Aromanya tercium sampai bawah sih. Kamu jadi gak sabar. Iya, kami jadi lapar nih. Oh begitu, mau mencicipi. Boleh kan Jaiko? Ini, silakan.
Nobita duluan saja deh. Aku masih bisa sabar kok. Gawat, ternyata bumbu ini sudah kadaluarsa. Kami menunggu saja supaya nanti makannya lebih enak. Kali, aduh. Kamu nggak apa-apa, Cleo. Tadi aku minum air sungai ini, sekarang perutku sakit sekali. Aduh. Padahal Jayan sudah mengajak aku untuk makan kari buatan Jaiko sama-sama, tapi kalau perutku sakit begini, aku jadi tidak bisa makan apa-apa. Aduh. Aku tidak kuat lagi. Aduh, sakit sekali. Padahal aku ingin makan. Sekarang aku harus bagaimana? Maafkan aku. Biarkan aku istirahat sebentar dulu ya. Ya sudah, apa boleh buat. Maafkan aku. Aku tiduran sebentar di sini ya, Jayan. Silakan makan. Jangan malu-malu kalau mau tambah ya. Baiklah. 1, 2, 3. Enak. Kamu memang jenis dalam memasak, Jaiko. Aku belum pantas dibilang jenius. Aku tak apa. Wow, ini aroma yang luar biasa. Kare itu boleh tidak kalau aku ikut makan bersama kalian? Oh, kartu namaku. Ini, silakan. Ini peneliti kare Indojin. Siapa sih? Kamu ini gak sopan ya. Orang ini adalah master dalam masakan kare. Kalau kare yang dia makan dia bilang gak enak, itu memang benar karena dia ahlinya. Ini bentuk yang bagus, dimasak dengan api dengan waktu yang pas, hingga warnanya hitam alami. Enak! Kare ini enak sekali, pedasnya terasa, gurihnya terasa. Begitu dimakan rasanya seperti ada pelangi di dalam mulutku. Indah sekali, bagikan sebuah harmoni. Dalam memasak kare, banyak orang hanya mengedepankan rasa pedas saja, tapi ini sangat berbeda. Aku bagikan masuk ke dalam semesta yang indah. Ini adalah kari terbaik yang pernah aku makan. Tidak mau coba dong. Bukannya tadi kamu bilang sakit perut? Itu. Tapi sekarang sudah lumayan kok. Aku ambilkan ya. Tunggu, sebaiknya kamu ngobrol saja dengan Master Indo di sana. Biar kakak saja yang urus di sini ya. Oke, tolong ya kak. Kare ini memang enak sih, tapi menurutku masih ada yang kurang. Oke, sebaiknya aku tambah rasa pedasnya. Wah, kelihatannya enak. Untuk penambah rasa, tambahkan selai dan saus tomat. Kalau sebelumnya saja sudah lezat, pasti sekarang lebih lezat lagi. Nah, ini dia. Maaf menunggu. Wow, sepertinya ini terbuat dari bahan-bahan biasa. Kurasakan dulu aromanya. Mungkin itu tidak perlu. Aku setuju kalau kari ini tidak hanya pedas, tapi ada rasa bumbu lain. Benar kan? Selamat makan. Bau sekali. Bagaimana? Rasanya jadi seperti black hole yang tidak bisa berhenti makan, bukan? Sekarang aku seperti melihat black hole.